Okey. Sekarang ni kita masuk kepada kumpulan yang kedua. Sekarang sahabat-sahabat semua, okey, letak tepi tentang Father Moon. Jangan tertukar pula. Bila saya bincang yang ni, faham lagi. Oh ni Father Moon tadi lah. Yang ni dah grup lain. Ya. Yeah? Okey, yang Father Moon dah settle. Baik. Tentang grup kumpulan yang satu lagi ni adalah dikenal sebagai Shin Chonji. Ya. Yeah? Dalam bahasa Korea, Shin Chonji bermaksud dunia baru dan juga langit baru. Ia diasaskan oleh seorang pastor bernama Lee Man-hee, yang mana dia dikenal sebagai pastor yang dijanjikan. Ya, pastor yang akan tiba di akhir zaman sebagai high level, dan pengikut mereka mengatakan Lee Man-hee ini adalah Jesus the second coming. Sama juga dengan Father Moon tadi. Apakah claim habis? Dia ni adalah Jesus second coming. Yang tadi Father Moon pun claim diri mereka adalah Jesus second coming. Huh? Jesus kedatangan kali kedua. Baik. Kita tengok di laporan India. Apa mereka sebut tentang Shin Chonji ni? Dangerous Korean cult. Maksud mereka juga tahu akan kehadiran kumpulan ini. Dan kita tengok New Zealand agak mengejutkan. New Zealand adalah negara yang pernah diiktirafkan, negara yang sangat meraihkan hak asasi beragama, hak kebebasan beragama. Malah kajian Islamofobia untuk mengetahui media ni memberi ancaman tak, yang memberi kesan kepada mentaliti masyarakat terhadap bencinya kepada Islam, New Zealand dia jadi eksperimen. Sebab asalnya New Zealand dia okey, tak ada masalah dengan apa-apa fahaman. Tidak ada prejudice. Majoriti masyarakat mereka okey. Tetapi akhbar mereka melaporkan tentang dangerous cult Shin Chonji, tentang kumpulan ni. Ni di Australia juga tentang dangerous cult Shin Chonji. Okey, Lee Man-hee. Okey, ni ingat ni Lee Man-hee. Tertukar dengan Father Moon lagi. Ni orangnya. Ya, Open Bible Seminar, banyak program-program dia menterjemah ataupun dia memberi penafsiran baru kepada Bible. Penafsiran modern lah, kan. Okey, apa isu dia? Okey, antara core fahaman mereka adalah mereka membawa penafsiran dalam kitab Bible. Ni kitab Bible. Macam nak baca surah subuh pagi esok pula. Okey, di dalam Bible pernah ada menyebut, aku diberitahu bahawa 144,000 orang ditandai dengan meterai Tuhan pada dahi mereka. Mereka berasal daripada 12 suku Israel. Lalu dia menterjemahkan 12 suku Israel itu adalah 12 kumpulan dalam Shin Chonji, dalam kerajaan mereka lah. Klaim ni mana-mana berlaku. Dan dia percaya bahawa malaikat adalah manusia. Ini fahaman Shin Chonji. Di dalam buku yang sama dalam kitab Bible, disebut, lalu aku nampak malaikat lain muncul dari sebelah timur. Mereka menterjemahkan sebelah timur itu adalah Korea. Sebelah timur lagi sebenarnya adalah Jepun. Tetapi oleh kerana nak nampak timur tu, maka dia katalah, okey, Korea adalah sebelah timur. Lalu malaikat yang muncul sebelah timur tu siapa? Dia lah. Kan? Okey. Dia adalah malaikat yang pertama. Dan dia percaya malaikat itu adalah manusia, bukan makhluk lain. Ni orangnya. Okey, Lee Man-hee. Dia pengasas ajaran Shin Chonji dan juga presiden kepada Heavenly Culture World Peace Restoration of Life. Ni kena highlight HWPM. Okey. Ni logo HWPM. Ini adalah pertubuhan di bawah Lee Man-hee. Orang yang sama, tetapi dia bergerak melalui pertubuhan yang lain. Walaupun tuan-tuan kalau Google tentang Shin Chonji, tuan-tuan tak akan dapat banyak maklumat. Tentang pergerakan mereka, tuan-tuan tak akan dapat banyak. Sebab mereka bergerak melalui satu pertubuhan yang namanya Heavenly Culture World Peace Restoration, HWPL.
Ya, lepas ni saya akan menggunakan perkataan HWPL merujuk pada kumpulan ini. Baik, kumpulan ni HWPL adalah hasil terjemahan daripada fahaman logo Sinchonji. 12 belian melupakan 12 kaum yang tadi, Israel. Dan juga ada 24 blok ni adalah 24 bintang. Dan juga ini adalah simbol bumi baru dan ini adalah simbol langit baru. Juga dua lingkaran yang sama. Dan perkataan heavenly, langit, world, bumi, restoration maksudnya pemulihan. Maksudnya langit baru dan dunia baru. Itu adalah daripada perkataan Sinchonji, new heaven and new earth. So HWPL ni adalah present by Sinchonji. Sama. Baik. Ni 12 strike. Right? Ni memang biasa main dalam fahaman mereka. Okey. Selain HWPL, mereka juga ada IWPG, International Women Peace Group, dan juga IPYG, International Peace Youth Group. Untuk wanita dan juga untuk anak muda. Ini logo untuk NGO khusus pada wanita, ini logo pada remaja. Pada tahun lepas, Disember 2019, mereka telah berjaya menggraduatkan, bahasa betul, ya, 100,000 graduanisasi daripada Sinchonji. 100,000. Di kuis ni berapa pelajar? Ha? Berapa pelajar kuis? 9,000. Ha, lebih kurang 9,000. Dia 100,000 missionary yang berjaya graduate daripada fahaman mereka. Tengok, ini laporan berita tentang graduasi mereka. As there was no venue large enough to house the massive number, the event was also held in separate venues in Busan and Gwangju. The event was also broadcasted live to 112 countries, including South Africa, the United States and the UK. The fact that 103,764 people graduated simultaneously over a short period of time is a miraculous event that no human can accomplish. It is proof that God's power is at work. Boleh tak? Okey, selamat. Tak boleh apa. Sinchonji Church of Jesus, organizer of the event, has shown an explosive 300% growth in the number of registered members over the past 10 years. The graduates cited the excellence of the Bible teachings as the main reason for entering the Sinchonji Church. And look at this place today! We are having a graduation ceremony of 100,000 theology students. And this is the very proof that the living God is working today in Sinchonji! As the entire world follows the word of truth to join Sinchonji, a major upheaval is expected to occur among religious circles. Okay, macam mana? So, dalam 100,000, dalam masa setahun, mereka boleh graduasikan 100,000, ya, student ataupun pelajar mereka lah, ya. Okay, sekarang kita tengok gerakan mereka di Malaysia. Missionary HWPL ataupun Sinchonji di Malaysia. Ini Amy Kim, juga HWPL. Claire Kim, Hyung Sik Kim merupakan project director. Wu So Peng ni dia Cina Malaysia, tetapi saya tak boleh nak kata diri sebagai ahli HWPL, tapi mereka ni berkolaborasi rapat dalam program IWPG yang untuk women, untuk wanita terutamanya. Dan ni Amanda Kim, dia antara penggerak yang sangat aktif di Malaysia pada tahun 2018 sehingga 2019. Paul Kim,
Ini adalah game mereka. Semua ni missionary daripada Saint John G. Okey, mereka mula bertapak di Malaysia pada tahun 2016. Mereka akan approach pimpinan, itu perkara biasa. Modus operandi biasa itulah. Nak masuk untuk menjebatkan fahaman mereka pada tahun 2016. Ini missionary mereka pertama. Baik. Yang pada tahun 2018 dan 2019 adalah Amanda Kim. Dan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 adalah ni, Kelly Kohlinger. Ya. Dia juga merupakan guru TESOL yang okey bahasa Inggeris dia dan juga belajar di Korea, dan dia adalah missionary HWPN. Ini dia. Okey. UC, University Science Islam Malaysia, berprogram dengan HWPN tentang International Law Peace. Oh, standard lah. Nak masuk tu dia kena camouflage tu, kena ada peace. Tak ada peace, susah nak masuk. Juga di USIM, pada tarikh yang berlainan, tentang Declaration of Peace and Cessation of War. Baik, benda apa ni? Ni nanti kita bincang. Ni benda penting. DPCW ni. Okey, baik. Ni program di USIM. Maaflah, saya kena sebut. Ya, kalau pihak universiti yang tak puas hati tentang ni, saya kena firm. Tentang gerakan mereka memang masuk ke dalam mana-mana universiti, termasuk universiti Islam. Ya, bobohlah Islam besar mana, bukanlah nak masuk, dia boleh masuk. Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Ha, kalau architecture tu kita okey lagi lah. Kan? Antaranya, termasuk ni adalah Amanda Kim, HWPN. Betul kan? Takut tak ada salah lah, bimbang juga. Dan seorang pensyarah mereka juga terlibat di dalam program tersebut. Di USIM. Okay. Setiap lagi di USIM. Okay. Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Ha, itu dah tu. Okay. Perhati jari dia. Simbol apa? V, V. Dia bukan L. V. Ni memang tanda, sign of Saint John G. Okey, mana? Okey, dia tengok. Setiap kali siapa ambil gambar, dia akan suruh buat V. V. Haa, ni dia. Memang simbol dia, sinonim dengan, sebab dia pengasas. Mana-mana HWPL dan juga pendakwah mereka, inilah tanda yang mereka akan lakukan. Ini simbol V. Yakni victory. Ni dalam program Saint John G, international. Program sangat besar di Korea Selatan. Okey, ni. Okey, V, V. Ni program di Malaysia. Universiti mana? Perhati betul tu. Dan pengasas dia, Lee Man Gee ni, masuk ke universiti tersebut dan memberi ucapan dalam program tersebut. HWPN, IWPG, Malaysia Peace Forum. Ni. Di Universiti Malaya. Dan mereka akan bagilah buat video macam biasa. Doktrinisasi, dia kena ceritalah tentang ni pengasas dia. Habis-habis full program tu memang duk cerita tentang tokoh dia, Lee Man Gee ni. HWPL. Dia akan cakap bahasa Korea. Bahasa lain dia tak faham. Dan dia tak boleh bercakap. Ini dia berucap di UM. Tokoh dia sendiri, kepala dia sendiri datang ke Malaysia
memberi ucapan di sebuah universiti. Okey lah, eh? Tak apalah. Okey. Ni dia, di dalam program di UM. Beliau di UM. Okey. Betul kan? Lee Man Hee kan? Kau kenal ya? Bersama dengan Persatuan Pengakap Skop Malaysia. Ni habislah semua sesudah bergambar dengan dia. Ni dia. Juga di UM, Peace Movement bersama dengan pimpinan agama seluruh Malaysia. Itu adalah promosi biasa. Fadamu Madamu pun melakukan perkara yang sama juga. Ya, ambil pimpinan agama-agama. Kita kena promote ya, keharmonian, kebebasan beragama. Kita kena hidup sama rata. Betul? Saya akan tunjukkan satu-satu apa deklarasi yang mereka lakukan. Okey, cuba teka daripada universiti mana? Yang ke Korea dan bersama dengan IPYG, dia panggil Global Culture Exchange Program. Dekat? Ni? Okay. IPYG, hashtag using lagi. Ni program dekat Korea. Juga dia akan ambil pelajar-pelajar Malaysia ke Korea. Tema sama. Sebab di Malaysia, mereka tak boleh obvious sangat untuk menjebarkan fahaman mereka, ya. Sebab mereka akan terikat dengan perkara 11 kurungan berapa? Kurungan 4, yang mana agama lain boleh di perkara 11 adalah hak kebebasan beragama, no doubt. Ya, dalam perlembagaan Malaysia bagi untuk agama lain nak beramal. Ya, nak buat temple ke macam mana, kita tak ada masalah. Tapi dalam kurungan 4, dalam perlembagaan Malaysia mengatakan agama lain tidak dibenarkan menyebar kepada orang Islam. Dan perkara ini digazet seluruh negeri kecuali 4 negeri yang tidak memperkenalkan atau belum menggazet lagi Akta Kawalan Agama. Hanya 4 negeri, iaitu negeri Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan dan juga Sabah dan Sarawak. Yang ni belum gazet lagi. Yang negeri lain ada akta tersebut. Yang ni agama lain tak boleh sebar kepada orang Islam. So, oleh kerana tak boleh nak sebar secara terbuka di Malaysia, mereka ambil pelajar-pelajar kita buat pergi Korea. So, tak terikat dengan perlembagaan. Okey tak? Cerit tak? Okey, ni program di sekolah. Ya, IPYG dengan IWPG. Ni untuk student-student, dia akan masuk. Ya, IWPG ni tengok surat-surat ni. Semua pelajar akan pegang. Surat apa? Ya, peace letter. Surat keamanan. Ni Amanda Kim. Okay. Okay. Declaration of Peace and Cessation of War. Inilah apa yang dibawa oleh HWPL. Okey, yang lain tak masalah. Cuma yang artikel ataupun perkara 8 dan juga 9 di dalam deklarasi HWPL ni adalah membawa force the religious freedom, kebebasan beragama dan juga promote peaceful coexistence among religious and ethnic groups. So, di dalam deklarasi ni, mereka akan hantar surat sokongan yang menyokong deklarasi ini ke United Nations, PBB. Untuk apa? Untuk mereka ni sebagai establish ataupun kumpulan yang diiktiraf yang membawa ya ke 10-10 perkara di dalam deklarasi mereka. Perkara 8 dan 9 ini bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia. Yang ni antara perkara yang mereka promosikan foster religious freedom ni adalah mereka membenarkan supaya agama lain juga boleh menyebarkan fahaman mereka, dan juga kumpulan HWPL juga mempromosi perkahwinan interfaith marriage. Yang ni boleh kahwin antara Kristian dan Muslim, Hindu dengan Kristian. Ini adalah perkara yang mereka perkenalkan. So, perkara 8 ini jelas bertentangan dengan
Perlembagaan Malaysia. Kita tengok ni di sekolah eh. Pelajar-pelajar akan ditulis. Diberi untuk tulis surat peace letter campaign. Ya. Yeah. Tak tahu apa yang just tulis surat peace letter. Tentang sokongan. Okey, ni pelajar-pelajar kita. Ni Melayu Muslim. Okey. Sekolah agama macam boleh bala masuk ni. Banyak tak? Kalau saya bilang satu-satu sekolah ni memang sangat banyak. Ha? Hey, kita laju sikit. Dia dah hantarkan, dia katalah bagi peace letter ni kepada tun dan sebagainya. Okey. Apa kaitan peace letter tadi? Yang pelajar-pelajar kita tulis tadi adalah untuk representative country to support DPCW. Ni. Deklarasi aman yang dipromosikan oleh HWPL. Surat ini yang ditulis oleh pelajar-pelajar kita adalah menyokong deklarasi tersebut. Ya. Ni di UN, ya. Ni di UC. Perkara sama, mereka akan memperkenalkan deklarasi of peace and cessation of war. Okey. Di dalam IPYG Malaysia juga menyebut bahawa menyokong 10 artikel dan juga 38 klausa di bawah DPCW. Okey. Semua ni di Malaysia eh. Sangat banyak. Bukan sahaja orang Melayu, orang Cina, orang Indian pun mereka sasarkan. Okey. Boleh nampak HWPL? Okey ke lagi? Kau dah kata boring lah My Father Moon, yang ni Liman ni apa semua. Okey, kita dah habis dua kumpulan.